Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kita sampai tidur di luar guys, gelap gulita guys, di dalam panas guys. Malah banyak nyamuk lagi guys. Selamat datang lagi di channel Atahari Dintar. Ini gelap banget guys, memang listriknya lagi pamit guys. Yang pamit kok listriknya, please kembali. Kembali. Kenapa harus listriknya yang pamit? Aduh, kok listrik gak bisa guys. Gimana hidup gak ada listrik, gak ada air juga guys. Lihat guys, mandi aja gak bisa guys. Jadi ini udah berbelas-belasan jam guys mati listrik. Kenapa? Karena dari pagi tadi, dari subuh ini udah mati di sini. Cuman kalau tadi pas pagi sama siang, walaupun mati listrik, di luar hidup guys, terang. Kalau ini enggak, di luar pun gelap gulita guys. Jadi kapan lagi gue bikin vlog 24 jam mati lampu? Berarti kalau gitu sekalian gak usah dinyalain 24 jam. 24 jam, walaupun nyala gak akan nyala, kita nyalain lampu. Challenge ya, berarti di sini gak ada challenge yang challenge ya, pakai berarti listrik. Satu rumah gue harus mati. Harus mati. Internet mati, listrik mati, semuanya mati. Kalau nanti walaupun hidup, semuanya harus dimatiin. Siap. Jadi 24 jam bos mati lampu. Ini dari tadi. Kamu masak nasi? Gak mateng-mateng. Ya gimana mau mateng nasinya, kan kita mati lampu, kamu masaknya harus pakai gas. Ya tadi aturan Rani jangan nyolokin dulu. Aduh, kamu banyak ngomong, udah klik tombol subscribe di bawah ini karena hari ini kita akan nge-vlog gelap-gelapan. Mati lampu guys. Iya kan udah kasih tahu tadi mati lampu. Miun, miun. Kita kan belum makan guys. Gimana guys kalau kita masak mie aja? Masak mie ya? Makan yang manis-manis. Pada sini aku masak, emang aku gak bisa masak. Kamu jangan ngeremehin aku. Baru kali ini aku lihat bos di dapur. Ya ampun, jangankan mie air panas aja aku bisa. Pokokan aja ini mati lampu bos kesini. Laper kan perutnya? Ya laper tuh perutnya, masa palanya laper? Bang. Aku tuh bukan lapar perut sebenarnya. Permata. Bukan lapar kasih sayang. Oh. Pet dah bang. Ya udah bos, nanti dimanja. Dimanja? Sama siapa? Sama kamu maksudnya? Kurang. Enggak lah bos, aku kan sayang-sayang manja, pijit-pijit manja kalau sama aku. Kalau bercapek siapa? Masuk angin aku yang ngerokin. Gak pernah kamu ngerokin aku. Ya karena bosnya belum masuk angin. Seringnya. Dia tuh seringnya kerimbat. Kerimbat seminggu dua kali bagus sih. Jadi rambutnya kan biar bagus. Daripada kamu tiap jam krim muka, tiap jam krim muka. Laki-laki kamu cowok kan? Perawatan bos. Perawatan? Kamu mau dirawat gak dirawat sama aja. Kita tuangkan bumbunya. Oh kan aku bisa masak mie doang mah ya. Gila guys, gelap banget guys. Guys, tadi aja aku ambil ke. Apa sih matinya semuanya bos? Nggak tahu lah, ini kan namanya juga masalahnya PLN, kenapa nanyanya ke saya? Boleh nggak perlu protes sama PLN, jangan mati pulang. Iya namanya musibah. Halo Pak PLN, nih gara-gara Pak PLN itu perusahaan, bukan Papa PLN. Untuk pengusaha PLN, semoga tidak mati-mati lagi, biar aku nggak kesulut, ini nih panas. Ada ibu-ibu guys, bu mau kemana bu? Ya udah kamu lanjutin ya, oke okay, ya. Oke guys, kalian nunggu. Saya lo mau masakin buat rame-rame. Kita ke bawah dulu lihat anak-anak. Rumahnya rame guys, tapi sekarang jadi sepi gara-gara gelap. Ini saya juga udah telepon security dan orang-orang bertanggung jawab sekitar, tanya pak polisi dan lain-lain juga. Katanya memang semua juga nggak tahu ini nanti sampai kapan gitu. Azhar, ayo makan. Kita makan mie ke atas. Dan security-security terdekat juga semua lagi patroli tuh. Pak! Di patroli guys, karena kan gelap, kita juga minta penjagaan polisi dan lain-lain untuk komplek ini. Sampai tadi kita udah tanya juga ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, katanya akan segera nyala guys, sebentar lagi. Sementara tuh tapi kapan? Kita gak bisa pastiin guys. Yang pasti sih udah dari pagi, memang ini pas banget hari libur gua sebenarnya. Tapi di hari libur malah mati. Kenapa gak hari kerja gitu? Apa? Kamu bilang apa?
Udah cepet kocok. Ya, jangan pakai tangan. Habis kamu lama banget belum dikocok mie-nya. Ngakunya bisa masak, taunya pakai tangan. Menjaga kesehatan itu penting. Emang apa sih gak boleh? Iya, kan tangan saya bersih kan buat saya sendiri. Udah gelap pakai kacamata. Soalnya kita kan ada lighting ini. Kalau enggak ada lighting aku buka, kalau ada lighting kan lo. Mantul. Emang kalau pakai kacamata gelap-gelap coba, kan coba. Pemirsa, aku juga pakai kacamata, tapi ternyata emang aku udah rabun. Tambah kacamata nambah enggak kelihatan. Oke, okay, guys. Okay. Di sini ada sesuatu. Coba ya, guys, kayak kita makan. Yuk, makan dulu. Rohim. Pak. Kenapa? Bos ini pedes banget. Panas. Bang Sam kasih cabe ya? Enggak. Tadi salah karena... kali ini mungkin gelap, kalian jadinya ngerasanya pedes. Sama pedes. Pedes, guys. Jangan-jangan ini Randy yang ngasih. Saya enggak. Bang, dicipin. Gara-gara gelap semua pedes, guys. Maaf ya, guys. Nah, itu enggak. Enaknya. Iya. Kamu kok yang masak? Asin. Bos, asin banget sih, bos. Jadi semua kena prank, guys. Mie yang ini prank pedes, mie yang ini prank asin. Bung, apa lagi? Coba Randy. Enggak. Tuh, beneran. Pedes ini, pedes. Berisik. Jadi abis kamu masak tadi ditaruhin bumbu sama si Jikri. Tapi kok ini asin. Ini asin nih, punya Bang Atta asin ya. Nih bangsa, biar gak mau bazir, asin aku habisin. Ayo bangsa yuk. Halo guys, yuk kita makan. Gelap-gelapan. Asyik. Alright guys, ini sebenarnya gelap banget. Udah habis makan, udah kelar. Sekarang kita tuh rasa panas banget, guys. Malah banyak nyamuk lagi, guys, kalau udah gelap ini kan. Sekarang kita harus istirahat ya. Kita pengen baring-baring, tapi di sini panas. Jadi kita akan baring-baring di luar, guys. Tapi ini sebenarnya gelap banget. Coba-coba matiin lampunya, coba matiin lampunya. Tuh lihat, guys, bisa ngelihat apa, guys? Hah? Lihat nih, gue hidupin handphone ya. Kalian bakal lihat muka gue. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Yang udah terkait tombol subscribe, turn on notification-nya biar kamu dapat notification semua. Untuk support channel ini terus upload hampir setiap hari menuju 900 hari non-stop, guys. Oh my lord. Subscribe yang belum. Yang udah, makasih, I love you. Sekarang kita akan nyari kasur. Kita gak bisa bawa kasur dari kamar karena keberatan, guys. Gak mungkin bawa kasur. Kita pakai kasur yang biasa buat prank. Kasur Bang Sam. Oke, pasang. Oke, guys. Saking gelapnya, guys, kita sampai minta pengamanan banyak di depan, guys. Kalau tangga-tangga aku banyak yang punya genset. Nah, aku tuh dulu sebenarnya punya genset yang lagi rusak. Kayaknya kita harus beli baru gensetnya, guys. Sekarang udah gak sempet. Kalau lagi mati lampu satu Jakarta, jangankan genset, guys. Lilin aja di mana-mana gak ada. Abis semua toko kita udah lihat. Mau jadi main pingpong, guys. Nanti abang nanti tidur di sini nih. Yes, makanya tidur di sini, guys, ada atapnya. Biar nggak kehujanan ya. Pengapnya, guys, di dalam, guys. Malah dinding-dindingnya pada tebel ya. Ini tuh sebenarnya bagus, guys, buat kita bersyukur, guys. Kalau kita masih ada lampu, masih ada air, bersyukur. Coba kamu bayangin orang-orang di pelosok sana. Ada di beberapa tempat yang lampu aja nggak ada ya, Cilo, ya. Separah-parahnya dulu aku tinggal di rumah kecil, kecil-kecilnya. Masih ada listrik, guys. Oh, nggak ada listrik tuh, ya Allah. Dulu kan waktu aku lahir di Dumai, guys. Di Dumai itu sering banget mati lampunya lama. Dan aku tiap malam tidur kadang-kadang pakai lilin di kampung dulu. Itu rasanya tuh, waduh. Kok kecape ya sih, Pak Sam? Kenapa pentingnya bersyukur? Ketika kita bersyukur, kita akan dibeli rezeki lagi. Kalau kita nggak bersyukur, maka Tuhan akan tidak memberi kita rezeki lagi, guys. Pagi. Jangan ya. Aku yang bomba, guys. Terus bang, terus. Nah, tambah kacamata, biar tambah kacamata. Nah, iya, kalau aku memang kalau bomba gini cepet aku. Hah, lihat. Wuih, jangan su. Berarti kita tidur di sini, bos. Yaudah, ayo kita tidur di sini, guys. Tidur gelap-gelapan, guys. Aku senang tidur gelap-gelapan. Kita bawa obat nyamuk nih, guys. Udah, aku aja, bos, yang jagain nyamuk. Terus kamu nggak tidur? Ya, enggak. Alah, kamu kan tempel demi dikit aja tidur. Ya, kalau jagain nyamuk. Kebuka slating aku, selo. Nah guys, kamu mau dapat kasur kayak gini? Ini gampang banget, aku belinya di Tokopedia, guys. Bisa dilipat jadi segini doang, kalau dikembangin segede ini, guys. Bisa ngapung lagi, guys. Cek link di bawah, guys. Pokoknya belinya di Tokopedia. Asyik! Bareng, bos. Udah, bos, kita turun aja, bos. Tidur. Halo, guys. Kita karena mati lampu, gelap, jadi kita tidur di sini, guys. Enak lagi, guys, di air, guys.
selok masih panas. Masih panas. Udah dikipasin, Bos. Kita harus meluncur ke sono ke sini mondar-mandir. Udah mondar-mandir. Aku jadiinnya nakodanya. Jangan sampai kecebur. Kodanya nggak jelas, guys. Bos, enak gelap apa enak terang sih, Bos? Kamu suka gelap emang? Iya, seneng yang gelap. Ih, lu mah setiap ada gelap-gelapan lu nyamperin. Seneng banget gelap-gelapan berdua-duaan. Buat yang jomblo-jomblo, jangan ngiri ya. Aku lagi jagain bos aku. Masih banyak nyamuk. Aduh, nggak ngaruh. Kamu kayak gituin. Malah dikipas-kipasin, emang gua sate. Ayo, Bos. Tapi kasur aku spraynya harus ganti. Itu belum diganti, baru selimutnya. Udah guys, kita kembali ke kamar guys. Kita harus tidur guys. Di luar, gue takutnya demam berdarah guys. Karena udah tidurnya di air ya kan. Tapi enak banget ya, sumpah adem banget. Sumpah itu adem banget. Kita masang spray dulu guys. Gelap-gelap gini, kita masang spray dulu guys. Maklum lah spraynya diganti guys. Soalnya bekas ompol guys. Siapa ngompol bang? Ayo ngompol guys. Masang spray gampang bang, mana coba. Makanya kamu harus... Ini dipasang ini ketarik. Tuh. Nah, bosnya enggak bisa sini. Kalau enggak bisa jangan ikut-ikutan deh. Sotoy. Ini caranya. Aku pernah kerja di hotel, Bos. Loh. Iya. Tapi BTW tetap banyak nyamuk ya. Malah panas banget lagi, guys. Pengap banget sumpah. A few moments later. Tapi BTW guys, tambah banyak nyamuknya di sini. Iya, karena AC-nya enggak nyala, Bang. Di bawah tadi enggak keringetan, di sini keringetan. Selo. Pindah lagi aku ke bawah. Tuh, pindah lagi. Udah minta di dalam. Bukan, nanti di sini tambah banyak nyamuknya, malah panas sama nyamuk, sama enggak bisa tidur. Nih, kanonnya pakai ini. Emang itu bisa ngalangin nyamuk? Emang nyamuk kalau ngelihat ini pergi. Udah kamu aja tidur sini deh sendiri deh. Dadah. Tinggal dadah. Panas sendiri. Takut. Udah kamu tidur. Tinggalan dong, Bos. Di kamar aku ini. Bo, tutup. Aku suruh di dalam sendiri. Tutup. Ya. Bye. Bos. Bos, buka, Bos. Buka nggak guys, buka nggak komen di bawah guys. Ya udah kasihan. Ya udah deh, kita tidur bawah aja. Ya udah kamu bawain bantal aku deh. Masa mau ambil raket nyamuk dong. Kembali keluar guys. Ya udah semua perjanjian gimana kalau kita semua tidur luar ya? Oke deh, siap. Oke. Siap, oke. Di rumah ini ada 13 orang, akan 13-13 tidur luar guys. Mau tidur sini lagi Bos. Celo, udah mau kempes. Oke guys, kamu mau mukul aku pakai begituan? Biar enggak ini nyamuknya. Ya udah guys, gua mau tidur dulu ya guys. Makasih banyak udah nonton vlog kali ini. Thank you banget. I love you guys. Jangan lupa klik tombol subscribe. Walaupun gelap-gelap kita tetap bikin video guys. Gelap-gelap. Tenang aja. Jadi enggak ada yang marah-marah sama aku karena aku tuh kalau dia hina-hina netizen, dituduh orang, difitnah-fitnah orang, enggak apa-apa guys. Tapi paling enggak bisa kalau diomongin orang, "Bang, kok enggak ada videonya hari ini?" "Bang, aku udah nungguin dari pagi. Bang, satu harian aku cek ke channel Abang enggak upload-upload." Tolong apa bang, hidupku hancur. Kayak gitu-gitu yang paling gue gak tahan guys. Itu seperti aku tuh kayaknya bersalah banget gitu loh. I love you, selamat istirahat semuanya. Ya, selamat istirahat ya. Ayo Bos, tidur Bos, tidur. Jangan pegang-pegang gue lo, gue mau tidur. 6.5 hours later. Minta di luar, tadi minta balik lagi di dalam. Abis di dalam udah pasang spray, minta lagi di luar. Gimana kalau punya anak sebandel ini? Tunggu tidur, Bay. Tinggalin. Ntar besok pagi baru besok siang baru kita bangunin ya. Ayo cepet. Mati lampunya.